Ghibli kita. Allahu Akbar. Supaya kutik kayu api masa waktu malam dah. Tak tahu kata ular ke kayu ke apa tak tahu. Mek buh gak. Sudah. Supaya zaman masa partai kita ni kutik kulak. Tapi tak tahu kata kulak mana bisa, kulak mana makan boleh. Yelah juga. Hang keladi, tak tahu hang mana makan boleh, hang mana makan tak boleh. Nyogomo hang kata, tak ada apa. Usah mau sakit sungguh. Juga dalam masalah kita. Ghibli kitab nama Al-Mawdu'at. Kitab Mawdu'at ni mana kita habis pelesu. Tapi ia suka balik ia kamu ia balik tu, ia kata kita sakuk pau dengan tajuk-tajuk kita nak buat bicara urusan agama. Kamu gomolek kata Ibnu Jauzi buat tu babus solat, babus siam, babul haji, babus zakat, waktu bab ni bab qiraatil Quran. Semua ada. Tengok dia dalam tu orang baca Quran ni boleh gotu. Nah, orang buat haji ni boleh menggotu, orang buat baik boleh menggotu. Daripada perkara-perkara yang nak menggemar, nak menggalakkan kita buat amal. Rasa sedak kan? Wah, apa naik tah mimbar buat gabar lagi, boleh deh dah ni. Amal baca boleh mengaji nak buih mulut-mulut ni, boleh baca nak suara balawah hebat ni. Tapi tak kena kita deh. Wah, naik atas mimbar baca. Orang duduk bawah tadi kita, dah ambil hadiah apa? Yang moga puak mengaji duk bawah. Wah tak hak biasa tak kena kita tu boleh duk atas. Awak puak biasa tinggi tu kerana mengikut bakar. Oh, orang bakar mana kata, "Ha moga pak tok guru. Buka sekolah." Nak pula nah. Anak tak ada alis bapak, tak ada. Puak menatu, puak bergapo ni mengiling. Aduh, ya gapo nak tegah begitu ya orang besar. Batu bisik, batu orang bisik kata, "Hai hai." Demo ambil adin mana tak bisa dengar adin. Oh aku boleh kitab baru dia kata. Kitab apa kitab Mawdu'at dia kata. Oh mudah cara cari hadis dalam tu. Hadis pos. Sedap baca. Orang apa korong bukan baru-baru dia kata korong mu. Korong kelima tu. Boleh nak tengok sikit dah kitab tu. Ya tak boleh. Karya. Pasal karya boleh nanti tak luar. Mengajar waktu kita ni. Wari kitab semaya saya tepi tu. Waktu tengok tahu dah. Orang mengaji tu tahu siap-siap dah kata. Apa pun kata. Tapi tak ada roh. Takut malu muka ni. Takut tak boleh duk soyok muka orang ni. Anak tu guru ni tak boleh nak main. Mana? Nama tak boleh duk ponok dia. Mana-mana tengok kita. Oh, kita ni kata. Beli bila ni? Oh, beli malam lama. Dah kata. Duk baca honing malam-malam kata. Honing dia nak atas member. Lepas tu kot mana ni? Lagu mana mau tu ni mau doa mana kata kalau tajuk nak baca apa-apa ada dah ni baca ada mukadimah ni masalah so kita beli kita tengok selalu sini ha ni tengok paharas orang panggil tengok saraban bahasa si dia kata tak ada tengok apa nama ni mukadimatil kita mukadimah dia tu sebagai kesimpulan bagi hadis sebagai kesimpulan bagi kita kata kita tu kita gapo. Main nak tengok mukadimah sikit muka kawin baca dah muka kata orang mengaji. Dia tengok ani di sini ni mana gana mau buat tu. Oh, makdubat dia kata. Benda dusta saja. Ning nak ayat kata baca kita tak kena kita. Baca kita tak baca mukadimah kita salah sah. Kalau gitu kita kembali klik mari kata kita kena ada sana serta ada mata. Sana saja tak jadi, golik ke orang tak wari sana muka kata isi tu duduk di mata. Nah, tetapi ada orang dusta tadi itu terkadang dia terkibkan isnad. Mana lagu terkib isnad? Makna kata dia susungkan sana suku. Untuk nak buat kata hadis ni ada sana. Ya Allah. Ada orang lagu tu. Banyak. Orang panggil terkib fil isnad. Dia susung pada sana. Kata sengoh daripada ulama takut kita tak ingat hal tu. Ulama katakan huwal ilmu biqawanin yu'rafu biha ahwalus sanad wal matan. Ani Imam As-Suyuti raya di dalam kitab Tadribur Rawi. Dia kata satu ilmu. Ilmu ni yakni perkara
yang kita tadi itu boleh tahu betul molek dengan wakil. Itu mana ilmu? Ilmu-ilmu ni mana-mana? Perkara yang kita tahu, perkara yang kita tadi itu faham betul molek dengan benda hak sungguh. Itu mana ilmu? Ilmu sakut pak dengan qawanin. Qawanin jamak pada qanun. Qanun mana susun ni? Asah yang nak kenalkan dengan dia tadi itu keadaan sanad dan matan. Ahwalus sanadi wal matan, keadaan sanad dan matan. Sanad ni makna kata jalan ni nak sampai kepada matlamat. Supaya kita nak mari ngaji di peramitan kita ni, ha, kena mari balik kabu, mari balik Johor, balik mari balik ha, nibung kita mari ikut mana kata kok tani ikut mana, ia kena ada jalan dia. Jalan tu panggil sanad. Sining ni apa panggil mati kan? Ah, nak ui kita pahal kata, lagu mana mati dengan sana? Oh mati, mati hadih. Sana, sana orang tu. Tak apa lah orang pakai pahal belakang. Dah situ. Cuma misal lah mana. Ah, misal pun sama orang sana. Ah, mana kata jalan kita nak mari tu? Sana. Lepas tu kita mari siapa pada tujuan kita nak mari ni? Ah, ni mati. Sudah. Tak ada. Kalau gitu, as-sanad wal mat asasiyan, dua asas yang berdiri di atasnya oleh ilmu mustalahil hadis. Kalau gitu kita nak terima hadis, terimalah daripada pihak apa tak apa. Tok khatib mana nak royak hadis, terima. Tok guru mana nak royak hadis, terima. Tok imam mana nak royak hadis, terima. Syarat we ada tahu mari danu sana ada ataupun orang riwayat tu ada, okey tak apa. Ah, kita tak boleh buat payah sangat, kita terima, terima orang mudah. Tetapi kita nak tadi itu, kita nak pesen mana? Nak pesen kata ada muga sungguh. Ah, misal ada tak? Dalam hadis ada. Kita ambil hadis Sahih Bukhari. Ah, ini kita mengaji Sahih Bukhari dah dengan ustaz kita. Ah, ini kita ambil Sahih Bukhari juga mari. Kita Bukhari ini kita duk maklum kata dia karyakan kitab Bukhari ni, dia proses hadis dalam Bukhari itu tu ada 7000 hadis lebih. 7000 hadis lebih tu dia proses mari daripada 900000 hadis lebih. 900000 hadis lebih Imam Bukhari duk dah ada, dia kocok-kocok, dia proses-proses tinggal 7000 hadis lebih mari buh di dalam Sahih Bukhari. Dan dalam Bukhari bagi pada semua kitab 97 kitab semua. Kitab dia ada 97 kitab, awal dengan kitab Bada'il Wah, akhir kitab dengan kitab Tauhid. Mula dengan hadis innamal a'malu binniyat, sudah dengan hadis kalimatani khafifatani 'alal lisan, saqilatani fil mizan, habibatani ila ar-rahman, subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al-'azim. Jadi seolah kata mula dengan niat wi molek, betul molek dengan Allah Ta'ala. Kemudian akhir sekali, mari dengan bab zikir pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana samarat, buah kita orang beriman ini, az-zikr. Serengi-rengi amalan dalam Islam kita, zikir dengan lidah. Sebab, kita terduduk biasa hari ini, kita zikir boleh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak jadi pelik benda-benda lagu tu. Dutah kata, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qa'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi ila akhir al ayat. Diri berjalan, dutah kata, duk gap. Bolehlah ke sebut Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ah, tapi bukan alladzina yadhkurunallaha qiyaman, mana duk joget ni setengah-setengah dah ambil ayat tu duk buat joget. Habis sufiah maklah masuk sini nama setengah-setengah duk orang panggil dalam ilmu agama itu panggil raqs. Raqs mana kata ambil buat joget, ambil buat zikir pelan-pelan. Ayat ni tak ada menunjuk sikit pun tak ada. Bukalah lah tafsir mana-mana mula daripada Tabari sampai ke hari ni pun tak ada. Malaikat tafsir mereka ada. Ah tu. Jadi Sahih Bukhari ni dia wari satu hadis dalam kitab babu, dalam kitab Bada'il Wahyi, bab kaifa kana bada'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi yang ada kitab, kama dia ada bab. Bawah pada bab, Bukhari ini golek ke yang waris hadis, terkadang hadis muallak. Hadis tak ada sanad. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Bakar, masalan. Qala Umar, qala Mujahid, masalan. Itu panggil awal, bawah daripada kitab, bawah daripada bab yang waris hadis muallak. Hadis muallak ni hadis lah mana? Yang ni hadis Imam Bukhari tak sebut sanad. Pasanak tak ada ke kena? Ada. Tapi apa Imam Bukhari tak sebut? Kerana maklum, kerana nyata di sisi ulama zaman dia tak sebut orang tahu. Cuba kita lah kalau kita kata, kalau tak sebut bakar pun kita duduk kapung kita ni orang tahu kata kita anak dia. Tahu kata kita ni orang keluarga mana tak sebut. Tak nak duduk royak amur ni bakar ni bakar ni. Dak dah. Imam Bukhari lah gitu. Lalu orang Kamadiyah ni lepas ada Bukhari mati gi lama mempertikai. Mana ada kecek wak-wak-wak gitu gini gitu gini. Eh ada juga hadis hak tak ada sanad le Bukhari. Ah ya mai kecek wah lah tu. Apabila kecek wah lah tu naiknya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala nak katuknya pitu tak sewe kecek huduh terhadap Bukhari dan sahih Bukhari dia karya kita taghliqut ta'liq fi hadisil muallaq fi sahih Bukhari tu baik kelima jilid kita tu tu dia waris semua sanad tak Imam Bukhari tak waris dalam sahih Bukhari sakut pak dengan hadis muallaq kita waris sebut dalam tu baik lima jilid senyap habis ha, sebab itulah benda yang jadi orang tak faham, kita faham. Benda yang jadi sama-sama, kita cerahkan dia. Itu cara yang elok, yang molek sekali.